Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channelnya Rendinya alia Orlin. Oh iya, Orlin sudah cantik belum? Seperti kakaknya ini atau kakaknya ini? Atau juga kakaknya ini? Atau kakaknya ini? Beneran cantik? Beneran? Yeah. Alhamdulillah, yeay! Kali ini, Orlin akan menceritakan tentang bagaimana caranya biar sukses mengikuti lomba. Yaitu berbagi rahasia sukses dalam mengikuti lomba, teman-teman. Semoga video nanti bermanfaat ya untuk kamu semuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dulu di sini. Di sini loh teman-teman, yang warna merah itu loh. Pinjam aja, gratis kok. Di sini loh, kan gratis, beneran gratis kok. Ayo kita pinjam bareng, 1, 2, 3, pencet. Oke, kita mulai dengan rahasia sukses mengikuti lomba. Apalagi lomba fashion show untuk kelas TK, teman-teman. Iya, sebelumnya kita ucapkan selamat puasa, teman-teman. Kita mulai dengan pertama. Kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Polos dan lugu. Tapi alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah buat Orlin, jadi Orlin beruntung deh dapat bonus juara. Padahal nggak nyangka loh. Jadi intinya berdoa dan ibadah yang rajin, teman-teman. Yang kedua, percaya diri itu penting, teman-teman. Orlin sebenarnya nervous loh, teman-teman. Tapi kita harus pede. Karena peserta lain pasti juga merasakan apa yang kita rasakan. Yang ketiga, kostumnya harus benar-benar bagus, teman-teman. Kalau satu ini diusahakan yang paling cetar ya. Bisa beli, bisa sewa, atau pinjam ke saudara. Yang penting kostumnya yang paling pure, teman-teman. Oh iya, kostumnya sesuai dengan lomba ya. Bagian dari pengalaman Orlin yang insya Allah bisa membuat kamu sukses untuk mengikuti lomba, khususnya fashion show tingkat TK. Nah, untuk pon berikutnya bisa kamu saksikan di video berikutnya. Dan perlu diketahui bahwa pengalaman yang Orlin dapatkan adalah pengalaman yang dikasih
dan juga ilmu yang dikasih oleh para senior di bidang modeling, juga Ustadzah Orlin di sekolah. Semoga bermanfaat ya untuk kalian semua. Kita ketemu di video berikutnya. Dadah! Semoga sukses selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.